Pinjam sepedanya bentar. Superhero bang. Superhero apaan? Sepeda gua dibawa lari itu namanya maling. Oh, udah tenang aja. Ayo kita kejar. Yuk. Sepeda, sepeda. Aduh bang. Oh. Mas, kalau jalan yang bener dong bang, aduh. Iya, udah. Aduh, gue istirahat dulu tong, capek gue tong. Udah ayo bang, kita kejar lagi. Masa kalah sama anak kecil? Lu aja yang kejar ya, bilang sama pencurinya. Kalau lu ketemu, gue nunggu di sini aja tong. Yaudah bang, saya pergi dulu deh ya. Aduh, aduh. Tong, dasar lu tong. Kumaha ya, tas Teh Santi. Teh Santi telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Intan. Ari kamu Teh di mana? Intan Teh masih di jalan. Belum mau pulang. Ari belanjaan mah Oni Teh kumaha? Iya ini Teh udah. Tapi Intan Teh baru kena musibah Teh. Tas Intan diambil orang. HP-nya masih dipegang sama Intan Teh. Ya syukur atuh kalau kamu selamat Ma Intan. Ya, kamu pulang sekarang. Iya Teh. Urusan belanjaan Ma Oni mah bisa diganti. Iya Teh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih ya. Dia pulang kemari. Ya iya atuh pulang kemari. Masa pulang ke Garut? Nah, gimana? Mirip kan? Gue yakin kalau itu si Dede. Aduh, ini semua agak-agak blur gitu fotonya. Bingung gue. Lah, gimana? Orang pada cepet gerakannya. Ya harusnya kamu tuh fotonya pas dia lagi bergaya. Ya lo kira foto model. Apa-apaan lo? Manusia bertopeng itu ada, bos. Operasi kita bakal direcokin terus, bos. Nah, itu juga bisa mengurangi omset kita, bos. Bener, Bapak Ke. Kalau kita bakalan mikir atau bakalan bergerak, kita bakalan bangkrut. Kalian jangan cuma ngomong aja dong. Cepat cari dia. Iya, bos. Siap, Bapak Ke. Bener Bapak Ke, kalau kita bakalan mikir atau bakalan bergerak, kita bakalan bangkrut. Kalian jangan cuma ngomong aja dong. Cepat cari dia. Iya bos. Siap Bapak Ke. Siap orang. Tapi bos. Apa?
Kalian mau bilang dia hebat? Ingat. Yang hebat cuma saya. Ah, ya bos, bener bos. Alam bos yang paling hebat. Top. Waduh, lah kok topnya nang kene kepriwege? Hilang lagi sih bos kayak siluman. Oh, sih. Lah inyong emang tuh kene ki. Ya udah dah, kita ikutin. Hilang yuk. Yuk. Bisa enggak? Hey, ya. Hitung ya. Ora bisa. Ya nah, udah coba aja. Nah, udah kejar aja yuk. Ayo bos, ya. Him. Abang lu mana? Abang Roy yang mana nih? Kan Abang Roy ada dua. Bang Ipul atau Bang Dede? Ya Bang Dede. Emang ngapain nyariin Bang Dede? Gue kangen, udah seharian kagak ketemu. Kangen? Iya, kan gue asistennya. Asisten? Iya, Bang Dede itu Bang Superhero. Superhero? Maksud Narji apa sih? Bang Dede tuh hebat, bisa lari kenceng. Bisa terbang, terus bisa loncatan kodok menembus awan. Masa sih? Ya, gak percayaan banget sih. Nih, kalau nggak percaya, tuh. Wah, apaan nih? Ini topeng-topeng yang udah dipakai sama Bang Superhero. Banyak banget nih. Baru lihat topengnya aja udah kagum banget. Apalagi lihat aksinya. Banyak banget nih. Keren kan? Iya nih, Narji. Cok lu. Beneran bang, orang katanya dia bisa lari cepat, lompatnya tinggi, terus bisa terbang lagi. Ya lu tahu dari siapa? Narji bang. Narji? Narji yang doyan main layangan? Iya bang. Yang kecil itu? Iya bang. Ya elah, Narji dipercaya. Dia aja masih bingung. Bingung? Bingung kenapa bang? Ya dia masih bingung, dia tuh Narji apa Sandi Sandoro? Abang gak percaya banget sih. Nih bang, orang Roy itu lihat sendiri. Topengnya tuh banyak banget, bang. Topeng? Iya, bang. Topeng monyet? Bukan, bang. Topeng-topeng yang udah pernah dipakai sama Bang Dede. Ngaco lu. Dibilangin gak percaya. Abis lu ngaco, gak percaya. Waduh, bahaya si Narji. Lagian ngapain sih pakai ngomong begitu segala? Gimana? Udah bener belum? Alhamdulillah udah, Mak. Tuh, udah lancar tuh. Ini gue cobain dah. Iya nih, Mak. Jajalin dah. Iya bener deh. Udah lancar nih. Iya, Mak. Makasih ya. Iya, Mak. Sama-sama. Besok gue harus ketemu si Narji. Gue harus tahu rumahnya di mana. Anak siapa sih dia? Teteh jangan banyak nenguk-nenguk ke atas atuh, jadi we kelilipan. Ih, atuh siapa juga yang mau kelilipan? Udah nggak janjian dulu mau kelilipan? Ya udah tuh teh, Intan cuci piring dulu ya ke belakang. Sok atuh. Aduh, mah teteh ayah wae ite ah. Selamat pagi teteh. Iya mau pada sarapan? Iya dong. Mie gorengnya 2, telurnya 1. Gak pakai sawi, Teh. Neng! Mie goreng 3, Neng. Yang 1 dobel. Telurnya diceplok ya. Ya, Teh. Pokoknya, kita harus cari tahu di foto ini tuh beneran Dede apa bukan. Ya, memang kita harus pastiin. Tapi lo mendingan gak usah ikut, Teh. Loh, kenapa? Ya iyalah, lu kan gak bisa bedain yang mana perasaan, yang mana urusan. Oh iya. Lagian, mana ada sih orang hebat yang mau ngaku, Din? Rata-rata orang hebat itu pasti nyembunyiin identitasnya, Din. Kalau ditanya-tanya gak bakal ngaku lah. Juga. Terus kita harus gimana dong, Rif? Nah, kita cari tahu dari orang lain.